Halo teman-teman, aku akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Nih, di dalam tanah ada akar yang fungsinya untuk menyerap air yang ada di tanah. Kedua, ada batang untuk berdirinya kokoh pohon tersebut. Kita loncat nih, ada buah untuk cadangan makanan yang bervitamin. Dan ada bunga untuk alat reproduksi. Dan terakhir ada daun untuk alat fotosintesis pohon tersebut. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan presentasikan tentang bagian-bagian tentang tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan tanah. Di atas akar ada batang, berfungsi untuk biar tubuh lebih kuat. Di atas batang ada buah yang berfungsi untuk cadangan makanan. Ya, di atas buah ada bunga yang berfungsi alat reproduksi. Di atas bunga ada daun berfungsi untuk alat fotosintesis. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Kan ada nyanyiannya kan? Ada. Nyanyiannya. Masih ingat gak nyanyiannya? Benar. Ingat. Oke, coba. Kamu masih ingat kan? Iya. Gimana awalnya? Ada apa? Oke, siap. 1, 2, 3. Ada apa? Apa indah? Aku lihat apa hijau tanah, rumput hijau keliling. Ada batang indah. Aku lihat. Ranting di atas batang, batang di atas akar, akar di dalam tanah, rumput hijau keliling. Ada bunga indah, aku lihat bunga di atas daun di atas ranting. Batang, batang di atas akar, akar di dalam tanah, rumput hijau keliling, ling. Ada buah, buah indah, aku lihat buah di atas bunga, bunga di atas daun, daun di atas ranting, ranting di atas batang, batang di atas akar, akar di atas.